Motivasi saya dalam mengikuti pelatihan ini adalah agar saya dapat mengetahui lebih jauh tentang ilmu reproduksi sapi dan menselaraskan antara teori dan praktek, sehingga pengetahuan saya terhadap ilmu reproduksi sapi dapat bertambah. Hal yang paling menarik dari pelatihan ini adalah setelah kami mendapatkan bekalan materi dari pakar-pakar di bidangnya, kemudian kami diajak terjun langsung ke lapangan untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Kemudian kita melakukan tindakan sesuai dengan bimbingan dan arahan dari instruktur yang berpengalaman. Harapan saya tentang sektor peternakan di Indonesia adalah semoga peternakan di Indonesia semakin berkembang sehingga meningkatkan kesejahteraan peternak. Dan Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang unggul di bidang peternakan.